Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallif rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'i wa bifi darinya wa najasun, dan haram ya, jual beli najas. Bagaimana itu najas ya? Jadi najas itu ini rekayasa. Umpama ada A, ya, seorang namanya A lagi beli dia harga 50.000. Dia mah benar-benar beli. Si A beli harga 50.000. Kemudian datang B. Dia beli 75.000. Nawar tuh. Yang kedua datang si B, ya. Dia tawar 75.000. Yang pertama tadi datang, yang pertama beli 50.000. Dia benar-benar beli. Yang kedua, ini yang rekayasa, teman daripada yang jual. Belinya berapa? 75.000. Ini yang A, saking pengennya dia, akhirnya dia taikin harganya, taikin tuh tawarannya. Tadinya 50.000, dia harus lebih tinggi daripada yang B. Emang itu rekayasa. Akhirnya dia beli berapa? 80.000. Ini nggak boleh begini. Ya. Ini namanya jual beli rekayasa. Tadi yang B itu rekayasa tuh ya, temennya sih penjual. Ini yang B temennya penjual, supaya dagangannya bisa tinggi nilainya. Nah ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Linna'i anhu walil idha'i. Pertama, karena memang ya terlarang darinya, dan yang kedua karena menyakiti. Ya, kalau andai kata tahu tuh sakit orang begitu tuh. Wa dan dia itu najis adalah ayyazida fis samani la lirghbati bal yakhda'a ghairahu, yaitu bahwa dia menambahkan pada harganya bukan karena gemarnya pada barang itu, sukanya pada barang itu, bukan. Kenapa dia tambahin tadi harganya ya, yang tadi ya menjadi 75 ya. Kenapa dia tadi nawarnya 75 nih yang si B? Nah, yang pertama kan nawarnya 50.000. Yang si B 75. Kenapa dia tawar 75? Liyakhda'a ghairahu, untuk menipu ia akan yang lain, orang lain. Wa in kanat tisyadatu fi mali ma'jurin 'alaih. Sekalipun tambahannya itu berada pada harta mahjur alaih. Jadi sekalipun tambahan ya, tambahannya itu pada harta mahjur alaih. Seperti apa? Yatim. Sekalipun ayah buat anak yatim umpama, lebihnya enggak boleh. Walau inda naqsil qimati 'alal awjah. Dan sekalipun ketika kurang harganya atau terlalu murah ya, sekalipun menurut kaul yang lebih kuat, tetap enggak boleh. Tetap enggak boleh, sekalipun sedikit doang, sedikit doang tambahannya, sedikit doang enggak boleh. Wala khiyara lil mustari in gubina fi'i wa in wata'al ba'i'ul najisha. Dan tidak ada khiyar
pilihan khiyar, ada khiyar IB, khiyar majlis, khiyar syarat, enggak ada khiyar bagi seorang pembeli jika dia ditipu padanya. Sekalipun telah melakukan persetujuan, sekalipun wa in wa ta'al ba'i'u an-najisa, sekalipun telah melakukan persetujuan kepada najis, orang yang melakukan najis itu enggak ada khiyar. Kenapa? Li tafritil mustari haitsu lam yata'ammal wa la yas'al. Karena teledor seorang pembeli sekiranya dia tidak berenung dan tidak bertanya. Jadi enggak ada khiyar. Wa madahu sil'ati li yurghaba fi'a bil kizbi kan najisi. Atau kizbi wa dua. Memuji barang dagangan, barang dagangnya punya ini bagus pak, bagus pak, padahal barangnya jelek. Liur goba supaya digemarkan pihak padanya pada barang dagangannya itu milkizbi dengan bohong, itu kan najis, seperti jual beli najis. Kalau di Betawi dulu namanya jual beli kangka. Kita kalau tahu tuh kita digituin, kesel banget ya. Namanya kita dikerjain ya, dikerjain orang. Wa syartu tahrimi fil kulli ilmun nahyi atta fil najasi. Dan syarat pengharaman pada seluruhnya itu adalah mengetahui larangan. Sehingga pada najisnya itu. Syarat haram artinya akan jadi haram seluruhnya itu. Ya, mengetahui kalau itu enggak boleh. Jadi kalau dia enggak tahu begitu kagak boleh, ya dimaaf gitu ya. Wa yasihul bai'u ma'a tahrimi fi hadzal mawadhi, dan sah ya, jual beli serta haram pada ini tempat. Artinya tadi penjualan sah tapi haram. Jadi dua, jual beli najis, najis bukan najis, najis itu sah tapi haram. Dan tidak berlaku khiyar buat seorang pembeli. Wallahu a'lam bishawab.